lagi, rover. Gergados, tolong mancing, Gergados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan saya Perahu Mancing bersama Pak D. Oke guys, pagi ini season kedua kita mau coba lagi mancing grouper guys, karena oke guys, itu saya menemui pelanggaran ini kapal jaring. Dia jaring di lokasi terlarang, dia jaring di jalur guys, jalur kapal masuk yang seharusnya kurang lebih 12 mil. Oke guys, kayaknya kita tidak memungkinkan untuk mancing kerapu karena tadi yang kita temukan ada pelanggaran kapal yang menjaring di daerah sini, sehingga biasanya kalau ada kapal jaring yang menjaring di sini, ikan bubar, ikan tidak ada. Jadi kita tidak lanjutkan untuk mancing kerapunya. Hari ini kita tidak jadi mancing, tetap semangat karena hari ke depan mungkin akan lebih bagus daripada hari ini. Kegagalan merupakan suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi kita harus sabar. Sabar adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Itu guys, pesan dari Perahu Mancing. Ini guys, selain ada tadi pelanggaran kapal yang menjaring di lokasi kita mancing, faktor juga mempengaruhi karena di sekitar spot kita mancing lokasinya didalamkan dengan perusahaan, didalamkan karena sudah mulai kedangkalan, jadi didalamkan. Nah itu mungkin ikan juga agak-agak takut, jadi kita tunggu nanti beberapa pekan ke depan. Itu guys, pelampungnya tadi kita bilang kita mau ambil, jadi kapal yang melakukan pelanggaran tadi pelampungnya kita ambil guys, kita ambil. Jadi saya sudah dua kali ambil pelampungnya. Nah, nanti pelampung ini kita bawa pulang, tidak kita simpan, tapi kita kasihkan di pos penjagaan. Nanti kita melapor di kantor polisi dan di kantor angkatan laut untuk menyampaikan penemuan pelanggaran terhadap kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan Perahu Mancing bersama saya Pak D. Pagi ini guys, saya mau mancing kerapu monster lagi karena sudah dua kali boncos, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini ada sambaran, cuaca bagus, tidak panas juga, tidak terlalu mendung, tidak hujan, bagus. Mudah-mudahan ada sambaran ya Gergados. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mensupport Perahu Mancing sehingga Perahu Mancing tetap bersemangat untuk mencari konten-konten untuk memperbagi pengalaman kepada rekan-rekan semua. Oke guys, saya tidak terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan pagi ini ada sambaran ya Gergados. Saya menggunakan 2 nylon, cuman bawa 2 umpan saja guys, cuma bawa 2 umpan. Langsung saja kita buang umpan pertama guys. Saya pakai rakitan tunggal, umpannya besar guys, babon sekali umpannya, babon. Mudah-mudahan cepat ada sambaran guys, karena sudah berapa kali boncos, tapi tetap semangat, harus. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ada rezeki. Sudah cepat disambar guys. Nylon pertama sudah guys. Umpan kedua guys, babon juga. Oke guys, 2 nylon sudah turun. Mudah-mudahan cepat ada sambaran karena sudah 2 kali kita keluar boncos. Yang pertama kemarin memang ikan tidak sambar, yang kedua terlalu banyak gangguan, banyak orang yang buang jaring di sini sehingga ikan bubar. Mudah-mudahan hari ini ada sambaran. Ini kapal yang melakukan pelanggaran kemarin. Sudah datang.
apa? Wah, Gek, gua agak jauh sedikit. Di situ ada rumpon saya. Rumpon. Di sebelah timurnya Buya itu ada rumpon saya. Sampai bagian luar sana, di sini tempatnya anak-anak mancing semua. Di belakang kapal ini ke sini ini area anak-anak mancing. Kalau kau ajar bagaimana anak-anak mau dapat ikan mancing. Sampai agak keluar sedikit sana, jangan terlalu dekat. Dan kalau dekat lagi tetap enggak ganggu itu. Karena ini kan area mancing. Sudah dua kali pelampung saya angkat itu. Ada di camp semua itu. Kalau ketiga kali nanti bahaya jaringmu itu. Itu guys, tadi kapal yang melakukan pelanggaran kemarin dia campak di jalur kapal keluar masuk pelabuhan. Kita tegur tapi dia masih mau pasang. Sudah kita kasih warning keras tadi. Kalau dia sampai campak lagi berarti dia memang cari masalah. Mudah-mudahan dia tidak ini guys. Mudah-mudahan dia tidak ulangi karena itu sangat fatal. Bagi kapal-kapal keluar masuk itu sangat bahaya. Tetap kemarin kita habis pelampung, angkat pelampungnya tetap kita laporkan ke pihak yang berwajib. Biar nanti bapak-bapak dorang yang urus. Kita laporkan, barang bukti sudah kita bawa. Lintang bujurnya saya sudah kantongi juga, tinggal kalau dia nggak terima silahkan. Kita siap untuk menghadapinya. Depan disambar guys. Mudah-mudahan landed. Depan disambar. Oke. Oke, jos guys. Gila, loh, mandrohim. Bapun guys. Babon lagi guys. Kita lepas tali guys. Kita ikuti. Jos guys, mantap. Babon lagi, mudah-mudahan lanjut guys. Perahu bawa jalan-jalan guys. Perahu bawa jalan-jalan. Perahu jalan-jalan guys. Mantap, babon. Jos gandos guys. Ikut guys. Naik. Tamainkan guys. Groper lagi guys. Udah mau kembali ke bui lagi guys. Kita paksa guys. Uh.
Santai guys, karena sudah lepas dari bui, jauh dari angkutan, jadi kita mainkan saja. Dia mau kembali ke bui guys. Jos gandos. Gak kuat guys. Kita bikin dia capek dulu guys, santai guys. Kita bikin dia capek dulu guys. Alhamdulillah. Naik, naik. Josh guys, Josh. Hai guys. Babon lagi guys. 100 kilo up lagi guys. Ampun ya Allah, kasih rezeki ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ya masih kuat guys. Allahu Akbar. Josh guys. Josh guys, mantap. Babon lagi. Mudah-mudahan ready guys. Mudah-mudahan ready. Napas habis. Josh Gandos. Dia masih meronta guys. Naik menyerah. Usah guys. Naik ya Allah, naik. Naik. Babon guys. Ya Allah, minta ampun guys, 100 up guys. Masya Allah. Masya Allah guys. Masya Allah guys. Masya Allah. Masya Allah guys. Masya Allah. Babon guys, masya Allah. Masya Allah guys, mantap guys, Josh andalan. 100 kilo up guys, Josh Gandos. Allahu Akbar, semangat terus.
Alhamdulillah guys. Wuh. 100 kilo up. Allahu Akbar. Wuh. Saya gak faktor guys. Wuh. Alhamdulillah. Wuh. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Jos gadus. Sukses. Sukses guys, sukses. Satu ekor. Lanjut lagi, grover. Jos gandos, mau mancing, jos gandos. Jos gandos guys. Babon guys, 100 kilo up lagi. 100 kilo up lagi guys, jos gandos. Oke guys, kita kembali ke spot lagi guys. Masih ada umpan satu lagi, mudah-mudahan ada yang nyamber lagi. Masih ada umpan satu lagi. Oke guys, kita sudah kembali ke spot lagi guys. Mudah-mudahan satu umpan ini bisa dapat satu ekor grouper lagi guys. Doakan guys. Hasil sementara guys. Hasil sementara satu ekor. 100 kilo up. Satu ekor 100 kilo up. Umpan tinggal satu, mudah-mudahan satu ini ditukar dengan satu grouper. Doakan guys, mudah-mudahan. Kita tidak cari umpan lagi karena umpan cuma dua. Satu sudah dapat satu, tinggal satu. Mudah-mudahan satu ditukar dengan grouper yang lebih babon lagi. Oke guys, kita tunggu strike-nya. Jos gandos, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca sudah mulai kurang bagus guys. Sedikit lagi mau ada angin kencang di sana itu. Nah, ini sedikit lagi mau angin kencang. Sudah hawa-hawanya sudah bertiup. Daripada nanti kita pulang susah di muara, baru saya bawa minyak juga pas-pasan, terus mau narik buah-buah yang ora umum ini. Jadi saya akhiri dulu mancing season ketiga ini. Dua trip saya tidak dapat apa-apa guys, alias boncos. Semua itu karena ada gangguan. Yang pertama apa itu, ada kapal keruk yang mendalamkan di sekitar sini. Yang kedua ada kapal yang buang jaring di dekat sini, jadi ikan takut. Hari ini tadi dia tidak buang jaring, sempat kita tegur juga, kita kasih peringatan warning keras supaya dia tidak jaring di area-area mancing. Jadi tetap sabar, tetap semangat. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi sabar yang utama. Tidak lupa tetap selalu berdoa, semangat, tetap akan ada jawaban apa yang kita inginkan. Oke guys, saya mau beres-beres untuk selanjutnya perjalanan pulang. Langsung nanti kita ikuti di penimbangan. Untuk hasil hari ini cukup satu ekor guys, satu ekor ini cukup satu ekor ini.
babon guys, babon. Cukup satu ekor babon. Ini monster betul ini guys, nggak umum pokoknya, nggak umum. Ini 130 up, babon betul. Jadi syukur, alhamdulillah, dua kali boncos dijawab dengan 130 up. Sukses, alhamdulillah. Single factor guys. Oke guys, terima kasih ikuti perjalanan perahu mancing untuk proses penimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin, amin, ya robbal alamin. Jos gandos. Oke guys, kita minta bantu orang apa ini untuk naikkan di perahu karena bensin saya tidak cukup, bensin saya terlalu berat. Jadi kita mau minta bantu sama orang apa ini. Kita mau kasih naik. 1, 2, 3 1, 2, 3 awas kaki. 1, 2 tarik 1, 2, 3 bawah udah aman. Wah jos guys, laumum babon jadi liputan 6 guys. Oke guys, ikannya sudah naik di perahu karena kalau nggak dikasih naik di perahu ini bensin tidak cukup mau seret sampai di pelabuhan. Mantap, luar biasa guys, luar biasa. Itu harus ditungani guys, pentimbangannya tambah bot. Oke, terima kasih kawan-kawan. Yo, sama, sudah bantu guys, ikannya sudah dalam mobil. Ini perjalanan mau ke penimbangan guys. Ini perahu mancing nguntel-nguntelan dari kerapu luru guys. Sudah turun dari mobil guys, langsung kita timbang. Timbangan numpang di Mas Besi Tua ini. Kita lihat ini yang besar ini beratnya 122 kilo. Demikian tadi proses penimbangannya, 122 kilo. Alhamdulillah rezeki, kalau sudah rezeki tidak kemana. 122 kilo, langsung dikerja guys, langsung eksekusi. Ulang bos ya, bos, terima kasih bos. Demikian guys puncak perjalanan perahu mancing sampai penimbangan. Alhamdulillah sukses, sukses untuk kita semua, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Jangan bosan-bosan mengikuti perahu mancing, tetap semangat, maju terus pantang mundur. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.